Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Anak-anak semuanya, sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak semuanya, pada pertemuan kemarin kalian sudah menggambar ya. Gimana, suka menggambar? Ternyata setelah Mr. Abar cek, gambarnya bagus-bagus. Ya anak-anakku semuanya, kali ini Mister akan menjelaskan cara menggunakan keyboard. Ya, kalau kemarin itu belajar hardware ada keyboard, mouse itu beserta fungsinya. Pada kali ini Mister akan memperjelas menggunakan keyboard, tombol-tombol yang ada beserta fungsinya. Oke, Mister Abbas siapkan ya. Di sini Mister Abbas akan menjelaskan beberapa tombol yang ada pada keyboard. Sebelum Mr. Abbas jelaskan, yang Mr. Abbas pegang di sini adalah keyboard iMac ya. Ya, yang lambangnya apel kecopot atau apel kokroak itu loh. Ya, tahu toh? Nah, itu dari Apple ya perusahaannya ya. Ini adalah keyboard untuk iMac ya. Selanjutnya Mr. Abbas membawa keyboard ini adalah keyboard yang biasanya menggunakan sistem operasi Windows, ini keyboardnya ya. Namun tidak menutup kemungkinan keyboard ini juga bisa digunakan untuk iMac ya. Kalau keyboard iMac-nya error, baterainya habis, ini kita bisa colokin. Nah, anak-anak, ini adalah keyboard pada umumnya ya. Ini bisa digunakan untuk iMac ya. Juga bisa digunakan untuk Windows ya. Ini yang biasa kita lihat. Nah, yang sedangkan yang di bawah ini khusus digunakan untuk iMac anak-anak yang warna putih ini. Nah, anak-anak, semuanya fungsinya sama ya. Kalian Mr. Abbas jelaskan, pertama yaitu tombol enter. Tombol apa anak-anak? Tombol enter. Ini lambang enter nih. Kalau ada lambang kayak gini dalam keyboard, ini lambang enter. Ada lambangnya gini, ini disebut enter. Yang di bawah namanya apa? Oh, namanya return kalau di iMac ya, keyboard iMac. Dia disebut enter juga. Dia disebut return ya. Nah, enter untuk apa? Enter untuk turun ke bawah. Kursornya biar turun ke bawah. Kita coba Mr. Abbas tekan enter nih. Enter ya dah, turun ke bawah anak-anak kan. Nah, ini fungsi enter. Selain fungsinya untuk kursor supaya ke bawah, fungsinya adalah untuk tombol setuju atau tombol oke dalam sebuah program ya. Nah, dan banyak fungsi lainnya enter. Nah, anak-anak, selain kalian kenal tombol enter, kalian juga Mr. Abbas mengajari kalian tombol backspace. Backspace ya, backspace ini namanya ya. Ini di sini delete, enggak ada tombol backspace, hanya tombol delete. Kalau backspace dalam keyboard pada umumnya untuk apa, Mister? Backspace untuk menghapus karakter. Karakter itu apa? Bisa huruf, bisa angka, bisa simbol, lambang-lambang ya. Nah, ini kita klik kursornya nih yang kedip-kedip ini, kursor anak-anak yang kedip-kedip ini. Kalau kita tekan backspace, dia akan menghapus di depan kursor. Ini depannya terhapus. Kalau delete untuk apa, Mister? Delete ini menghapus belakangnya, belakang kursor. Nah, lihat nih. Mister, kalau tak taruh di sini, tak pencet delete, huruf mana yang hilang? Huruf D apa huruf I anak-anak? Kalau pakai delete, ya huruf I. Kalau pakai backspace huruf D, kalau huruf A atau huruf D, kalau kursornya di sini, ya kalau pakai backspace huruf A. Ya, hebat semuanya. Ini habis kalian pakai apa? Delete apa backspace? Ya, pintar pakai delete. Fungsi backspace menghapus karakter di depan kursor
sedangkan delete di belakang kursor. Itu anak-anak ya, pada keyboard reguler pada umumnya. Kalau delete ini hanya menghapus, kalau dalam iMac dia menghapus di depan kursor. Oke anak-anak, setelah kalian paham tentang enter, backspace, dan delete, kalian sekarang mengenal tombol spasi. Tombol apa anak-anak? Spasi atau space ya. Space, space, tombol space ini adalah memberi jarak antar teks. Kalau kursor kalian klik di sini, kalian space, nah, klik, maka dia berpisah. Nah, dia berjarak. Dua kali, jaraknya dua kali. Tiga kali, jaraknya tiga kali. Klik, space. Nah, makanya kalau untuk nulis, Abbas, di spasi itu, spasi Rosadi. Itu anak-anak ya. Spasi kelas, spasi. Nah, gitu. Jadi untuk memberikan jarak. Selanjutnya, tombol caps lock. Apa anak-anak? Caps lock. Nih kalau spasinya di sini, di iMac, ini caps lock nih. Kalau tombol caps lock, fungsinya untuk menjadikan huruf besar semuanya atau huruf kapital. Ini huruf besar ya. Huruf kapital ya. Nah, atau kalau caps locknya lampunya kita matiin, kalau kita pencet ini di sini, dia lampunya hidup nih warna hijau. Nih yang ini. Kalau yang ini anak-anak, lampunya akan hidup di sini. Caps lock hijau di sini lampunya. Kalau kita matiin, dia hurufnya kecil semuanya. Nah, sekarang Mr. Abbas tidak menghidupkan lampunya. Nih. Mr. Abbas matiin Abbas Rosadi. Nah, hurufnya kecil-kecil toh anak-anak. Ini dia otomatis menjadi besar karena di awal kalimat. Gitu ya. Nah, kelas 1. Nah, gitu anak-anak ya. Dia menjadi huruf kecil. Kalau kita hidupkan lampunya ini, caps lock ini kita hidupkan lampunya. Nah, jadi hurufnya besar nih. Abbas Rosadi. Nah, kalian bisa menuliskan nama kalian sekarang ya. Kalian hari ini pahamilah tombol enter ya. Tombol backspace, tombol delete, spacebar, tombol spasi, dan tombol caps lock. Tombol delete, return, enter, spasi, dan caps lock. Microsoft Word. Caranya bagaimana membuka Microsoft Word, Mr. Abbas? Caranya pada keyboard iMac kalian klik F4 lalu cari Microsoft Word. Atau kalau tidak ada di sini ditulis Microsoft Word. Ini baru Micro sudah keluar. Klik di sini ada blank dokumen, kalian klik ya, ini new blank dokumen, klik terus create. Tampilannya akan ada, baru kalian bisa nulis. Nah, gitu ya, enter kelas. Ya, sekolahku. Nah, gitu anak-anak ya, paham ya? Hasilnya ini nanti difoto. Loh, aku enggak punya iMac, aku punyanya pakai Windows. Kalian bisa bila Windows ada desktop kalian ada lambang W, lalu kalian klik kanan huruf W warna birunya itu ya, Word 2010 boleh, 2016 boleh. Klik kanan open ya. Lalu kalian bisa menulis pada Microsoft Word nama kalian sebagai tugas dan tugas. Nah, tugasnya adalah ketik nama kalian ya, nama lengkap. Selanjutnya kelas kalian, di kelas 1 apa? Selanjutnya nama sekolah. Begitu anak-anak ya. Hasilnya difoto dan dikirim ke Mr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.